أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. Ini perahu-perahu ini banyak laku oleh masyarakat itu. Apabila kita terhalusi, mereka kata, terhalusi dia tidak ada masalah ini, kita tak pandang. Boleh ke Latino itu turun, turun lagi ke sini. Dan nanak boleh buat tiga orang ini. Nanak tiga orang ini. Baik, tengah pergi. Apa kata, dia hari ini kampung kita, ini kalau kita tengok. Orang-orang yang nak cara ini tak ada. Kita perlu, kampung kita perlu kita. Nak harap awet tu, nak harap awet ni. Apabila ada kematian, ya, nak harap boleh lah. Nak harap boleh. Kapun kita, kita mencabut ni. Lebih-lebih lagi, orang dari keluarga kita. Orang dari keluarga kita. Maka orang dari keluarga kita, kita mencabut ni. Apabila ada kematian. Ya. Tak kira, kita jemai lagi tunggu keluarga. Mana memang kita, apabila ada kematian. Ya. Mati, sudah mati buat tuan. Sudah mati buat tuan. Sampai itu kalau kita tengok dalam di dalam hadis-hadis Nabi ini, dia kata sakit adalah pintu kematian. Sakit adalah pintu kematian. Alaguan, sakit ini pintu bagi kematian. Maka sakit ada semua. Ada sakit berat, ada sakit ringan. Lepas itu sakit. Nah, orang sakit ni kalau orang apa sen boleh duduk. Boleh duduk ke mari. No wagon. Nah, dari sendir semua jago tiko. Bagi orang sakit atau boleh duduk. Nah. Apa yang kata kalau orang sakit kata pupoi di tiap. Mana jago tiko. Satunya kebersihan pakaian. Pakaian ngesalih. Saling tiali. Bukan lepak apa yang telah awi tinggal pak lutuk. Nah seminggu baru saling bukan. Ni oleh kau cari kak kita apa bila awi sakit, kau tadi tegok ni. Jaga nak saling kan. Kita banding awi hidup. Okey hidup ni kan. Patah lagi, bagi patah lagi, patah sampai orang kita ni tadi hidup lah. Lewaso cuma, lewaso belengah. Okey sakit ni kiat. Pakaiye, nasuk nak bersih. Ada cara orang sakit. Orang sakit kok duduk tidur kulit. Pakaian nak bersih. Yang dua bersih tubuh mati. Tubuh mati yang bersih. Kena kerak kuku, kena putih ngamuk kui. Bersih tubuh mati. Kena lak tubuh hari lagi. Lak tubuh hari lagi. Kita banding orang hidup. Orang hidup ni tak mandi sehari. Tak ada hidup lah. Orang sakit demikian. Orang sakit pun demikian. Yang ketiga ni bersih tempat duduk. Bersih tempat duduk. Ingat. Nah, tiga ni ni kena jaga. Tempat tu kena kadang-kadang no. Tempat duduk ni kotor. Kotor orang sakit ketidur boleh tak sana ini. Boleh tak sana ini. Masa ingat orang lagi melawak lagi Zekrah tu kena pekut hidung. Kena pekut hidung. Ini pernah kata perkara-perkara yang kita kita tak terhalusi. Lepas tu apabila sakit teruk. Apabila sakit teruk, tengok tak ada orang sakit teruk ni. Kalau atuk atau teruk tu. Kena letak kaki, hadap jatuh. Letak kaki, hadap jatuh. Teruk ni, cuma ni. Apa yang kata? Teruk nak mati lah. Kena letak kaki, hadap jatuh. Letak kaki, hadap jatuh. Bukanlah yang bunyi kaki, hadap jatuh. Tujuannya dari muka dia dengan dada dia ngadap kiblat. Ini sakit teruk, akan nak. Tak ada, tak ada jalan nak ninggal. Kalau kita tengok dia tak ada jalan ninggal. Letak kaki tak jatuh. Lepas tu apabila letak kaki tak jatuh ketika tarik nyamuk. Ketika tarik nyamuk, tarik nyamuk nak tupik. Ada kalau kita tak perlu buat pun. Aku dah jemput nyamuk apa-apa. Nak buat pun. Okey, nak tarik nyamuk. Okey, tak takut nyamuk. Nabi kata banyak kerana talqin kalimah la ilaha illallah. Jangan kata Muhammad dan Rasulullah tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di telinga, telinga kan ni. Di telinga kan.
Waktu kalau orang tak khabar, tak khabar. Kalau kita kait kelima la ilaha illallah ni ngono ya gue jari ko dia denyuk tubuh dia ko gue kaki ko berarti nya kalau saya kata dia toprak ho kita aja dia dia timo kita aja nah dia timo aja gitu patu ah kena lama-lama sekali aja deh ah ani ketika oke slo kalau kita ajar kalimah la ilaha illallah tu ya gue atau boleh tunjuk tubuh ya toprak begitu sudah tu ketika ada tanya nyamuk banyak terkir la ilaha illallah lepas tu kena baca surah Yasin juga surah roh tu kena baca surah Yasin surah roh tu ketika tanya nyamuk apa kena baca surah Yasin apa kena baca surah roh tu sebabnya baca surah Yasin surah roh tu ni maupun pada hari Nabi, roh sudah tupik. Nah, roh ni nak tupik pada batin, bukanlah perkara yang mudah. Nah, pasalnya roh, duk lomok dalam tubuh kita, dengan roh, dengan darah, dengan isi kita ni, pak boleh dalam puak ibu, 40 tahun. Nah, kalau kita umur 50 tahun, 50 tahun pak boleh. Lepas tu nak tupik tu, laguan nak dia sakit mati ni hipung segala kesakitan dalam dunia ni hipung sakit dan sakit mati tak boleh nak banding sakit mati tak boleh sakit mati nak ada sakit semua semuanya hipung ayam dalam dunia ni untuk menghilangkan dahga dia untuk dia ketika dia nak mati tak hilang lagi dahga ni mati sampai itulah nah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebelum ayat Quran pada wayah. Bagi orang yang boleh jaga iman dia. Sakit tak sakit? Tapi sakit ni sakit tak sakit. Sakitnya tak sanya. Nah. Sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Ketika roh dia nak tubik ni harta dua malaikat untuk beri apa? Beri bukti dia. Bagi orang yang boleh jaga iman. Mudahnya bimbel, mudahnya takut hari ini. Janji-janji Tuhan bersedia bagi untukmu. Berhata mereka. Tapi bagi orang yang tidak jaga iman, tidak ada jaminnya yang berhata mereka bagi menghibur hati. Ini ketika orang tumpik. Tapi itu sakit-sakit tawan. Oh, sakit sungguh. Nabi Isa alaihi salam ketika dia begitu sungguh kaum dia itu. Ya, kaum Nabi Isa ini dia takai bagi. Tata ini mesti tengok. Hei so, kalau menjadi Nabi sungguh, mungkin bakit oleh mati ada kubur. Nabi sungguh pergi. Bakit satu kubur, kubur ini bangun di sini. Bangun lagi. Kalau dia kata orang, hei so, kubur mati sini, kubur dia bakit lah. Bagi pergi bakit, kubur mati pergi pun tahu. Nabi Isa AS pergi. Kubur anak Nabi Nuh yang bernama Syah. Ibu bapa nak Nabi Nuh, anak di antara jawab Nabi Nuh, Nabi Isa ni pun ibu tahu masuk. Ya. Wajib. Nabi Isa doa nanti, mukjizat yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Isa, dia rupa anak Nabi Nuh bernama Syah, hidup dia. Ya, hidup dia. Syah, kaya pada Nabi Isa, wajib Isa, mu bagi aku hidup dia semula apa? Mu tahu tak sakit aku semenjak aku mati hari itu berapa sekali mu ikut tak kau hingga lagi sakit. Mu tunjuk Syam tunjuk rambut dia putih habis tu putih palu. Mu tengok Isa sakit dia mati rambut aku putih habis putih palu. Nah, ini sakit dia mati. Sampai tu lah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata bagi orang kata ini ni. Nah, orang ni ternyata mereka menghibur. Bagi bukti. Nah, sakit itu tak sangat. Nah, sakit juga, sakit itu juga. Lepas itu, kalau lah bagi orang yang mati, tak ada teruk. Nampak teruk lah. Pertama kali, kena hibur hati dia. Jaga iman dia. Bagi orang sakit, kalau sakit teruk ni, kena baca keluar Allah sekuih-kuih satu kali sakit. Sakit nampak teruk kau kaki. Buat apa?
Kalunya baca Allah Allah Ahad Allah Somad telah jadi walau biola walau dia kulo bukan Ahad seratus kali sahi kue hipek bukunya. Kupu kue hipek. Hadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata kupu kue hipeknya. Patu yang kedua, semua dia banyak istighfar kepada Allah Taala. Sukure kue 70 kali sahi kena istighfar. Orang sakit dulu ni. Patu kena suhu dia semanya. Dia kata kalau kecil semanya, pada belakang pula. Patu. Nah. Nak kata orang sakit dekatnya mati. Sakit dekatnya mati. Gapo nak buat pada orang sakit tu? Pertamanya suhu dia baca kulhu. Seratus kali sahi. Ni jaga tak orang apa kita jaga nak suhu aku ni. Lepas tu kita tahu, tak tahu suhu gapo. Kita tanya, kalau orang sakit tu kita tanya, boleh makan nasi tak? Boleh bangun kedok, tidur nego kedok. Apa ni yang kita tanya? Nak suruh baca kulku, nak suruh istighfar, nak suruh semuanya. Baik. Kata-kata dia tak tahu. Tak tahu. Tak tahu kata suruh baca kulku. Tak tahu kata suruh istighfar. Pasal dia sakit tak mati ke dua. Jaga dua. Pertama jaga imi dia. Imi dia kena jaga. Pasal mati ini kalau lah mati tangan imi. Nah, hakikat itu Islam. Hakikat itu Islam. Tapi hakikat itu yang dia tahu Allah Allah mah tuh yang tahu. Nah, mati dah ada ini. Nah, mas sampai itu ketika orang yang dia tanya nyamuk nak mati pertama kalinya baca surah Yasin surah Rojo waktu kita nubak ambil air jomo lim korea dari baso jomo semua di baso jomo korea baso. Lepas tu, ambil air titik jeluk kapak. Nah, ambil kapak jeluk air titik ibu mulut dia. Nah, titik ibu mulut dia. Pasal apa? Untuk menghilangkan dahgo dia. Nah, ketika nak mati, ketika roh nak tubuh ni dahgo air sama hipung air setiap dunia ni. Tapi bila tak menghilangkan dahgo dia. Tapi tu sunat nak titik air. Titik air. Di ibu mulut dia. Nah, cuma dipasok ke dia. Waktu terkini kali mulai lagi semua. Nah, waktu, nah, sudah situ. Apa gila mati? Soalnya mati pertama kali kena waktu. Nak tahu kan? Nak tahu dia mau mati. Nah, yang pecemi ada mati, pecemi. Pertamanya, lingkau jatuh. Nah, lingkau jatuh. Yang kedua, hidung jatuh. Yang ketiga tangi ngoko. Jari dia ngoko. Nah, ini mati. Tangga lah tu mati. Atau kalau learning ini kalau kita waswah. Nah, bukan mula hoki mula. Waswah mati kita. Waswah itu panah. Tubuhnya panah. Tubuhnya panah. Ah, learning ya bomo tu. Tu lagi baik bomo. Baik besar tengok kalau ha mati. Apabila mati seorang, kita nak cara guna pada orang yang mati. Nah, belum ada tu imin nak mari mandi pun belum ada tu imin nak mari sipai. Ya. Sudah mati. Masuk ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cuba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita tengok nak Abu Salamah mati, Nabi katuk mati. Sudah katuk mati apa? Lepas tu kita buat. Buat pakaian di si mati. Jadi ceng. Wepi. No wepi. Subay tali tekok ke apa wepi? Wepi. Wepi. Sudah. Wepi sudah pakaian dia tu. Kalau dia pakai gigi blok. Nah ingat tau nak? Kalau dia pakai gigi blok. Wepi gigi basuh cuci boleh. Tak nak wek gigi ada. Wek gigi belum, langsung cuci boleh.
Lepas tu kalau orang yang tak fun, orang yang tak fun lah ni banyak. Kalau wairu yang panggil ikat gigi. Kalau tak fun ni, jangan buat. Sesok nanya. Gigi ikat gigi ngapsi, ada buat. Sesok nanya. Nah, gigi belum ni, nampak boleh. Pasal apa? Yo, kalau kita tengok dari syamuk ni, kita urus mayat ni sebelum urus orang hidup. Mayat, orang ni kalau ketika yang mati, yo kena ya dok, duduk kat ada gigi lepong. Ah, banyak kewe tak boh. Nah, tak kena. Ah, ya tak kena. Apakah boleh tak kena? Kalau boh gigi belum ni, yo kena, yo kena. Pasal yang dah. Nampak gigi belum nampak. Boleh. Boleh. Masuk cuci boleh. Banyak kewe tak boh. Dah apabila mati, soalnya mati tu. Dah kewe pak. Pakai ya sudah, kewe gigi belum. Dah. Tadi katuk mata lah, kewe gigi. Nah, kalau tak gigi tak ada penuh kewe. Kalau tak fun. Lepas tu, kalau lah mayak ni pakai ya yang tak bersih. Nah, susah tak baju je. Ambil kuting, kuting baju. Waktu kewe. Dah. Ha, kalau payah nak weh. Kalau mudah weh. Kalau payah weh, guting. Guting. Jangan yang hidup lanjar itu banyak. Yang hidup lanjar. Tenuk. Buah baju lah. Buah baju lah, buah kain yang bersih, baju yang bersih. Tepat pun nak kalah. Nek, tepat pun nak bersih. Semua nak bersih. Nek, saling pakai ye, weh pakai ye. Lepas tu, kalau mayat, ada nanti. Basuh nanti. Basuh ada. Apa yang tahu nanti basuh ada. Basuh lagi sudah tu. Ambil kain ikat. Ikat sini. Ikat di lagu ni tak tahu apa. Jangan ni nak jaga pada mulut dengan tu. Oh, bagus. Ambil kain lepas lah. Kain lepas kat sini. Jaga apa? Jaga pada binatang masuk dalam mulut. Nak jaga nanti masuk pada dalam tu. Ikat sudah. Nah. Kita ikat mulut sudah. Cuci lagi sudah. Lepas tu lipat-lipat kita ikat. Nah. Lipat-lipat teh dengan secara kokoh. Nah. Nah. Lipat kaki, lipat kaki. Tak hilang ngano itu. Lepas tu kaki yang lipat, kaki yang lipat. Nah, lipat yang ini lipat asal lah, kita lipat kokong gitu macam tu. Apa? Supaya mayat tidak jadi kerasa ketika kita nak mandi. Nah, kita lipat. Sudah kita suci, nanti sudah lipat. Nah, lipat ke danau, nah, kokong gitu lah. Kokong. Boleh tiga kali setepak. Nah, tiga kali setepak. Kaki pun support. Nah. Lipat. Nah, jangan dekat. Yo, orang mati ni apabila roh tubik ni sakit. Sakit sungguh. Ingat sakit. Seperti apa? Seperti palgu yang palgu luka yang baru hingga lepas tu kita disoyok mula. Betul, orang mati. Sakit tak apa? Buat dia nanti. Sakit pun aku. Ha? Lepas tu kita lipat sudah, kita ikat kaki. Ikat saya. Kak. Mozek ni buat ping. Tapi nak balut kain lah. Kalau dia sampai dunia tak apa? Tak pajuk, tak kaki, bisa. Ini boleh kata. Kalau tak pajuk, tak kaki, bisa ni. Tak mau meliokkan mayak. Mayak nak meliok. Boleh kata hengkir. Nak meliok mayak. Mozek.